besoknya kurang keras, kurang landep maksudnya, gak keras. Makanya sebci ini. Dalamnya kurang, kelihatannya dalam, luarnya gak apa-apa ya. Tapi dalamnya seperti ini teman-teman, lembek. Gimana ini ngirisnya, gak bisa ini kalau lembek gini. Pikirnya sarang laba-laba, malah jadi sarang apa ini. Jadi seperti ini lah, dan luarnya bagus. Dalamnya lembek. Tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa lagi. Allahumma ba'lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Dan makanan yang kita makan hari ini dan seterusnya membawa keberkahan dan kenikmatan. Amin. Ditaruh dulu. Bismillah. Sampai lemah di mulutku. Lemah soalnya mangganya enggak keras tapi lembek. Sama aja serat-seratnya ini. Makanya seperti ini. Buka satu lagi deh. Sama lembeknya enggak nih? Banyak itu serat airnya ya, airnya banyak ya. Sama aja teman-teman. Aduh, seperti ini. Sama saja. Lembek perlembekan ini namanya, perlembekan. Diiris pun gak bisa ya. Tapi tetap aja manis ya. Assalamualaikum. Gimana kabarnya teman-teman? Bismillah. Posisi duduknya dibenerin dulu ya. Ini makan siangku plus makan pagi. Belum sarapan tadi. Ini makan siang ya. Mau makan apa tadi, belum lapar. Terus makan bubur aja. Ini bubur manis ya. Bubur merah sama bubur hitam tuh, bubur ketan sama bubur merah ini. Kasih santan dulu. Bismillah. Haruskah nuannya terlalu tinggi begini ya, terus dikasih kencang manis. Bismillah. Berdoa dulu sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Mudah-mudahan makanan yang kita makan hari ini dan seterusnya membawa keberkahan kenikmatan. Amin. Bubur merah sama ketan hitam. Bismillah. Tapi piringnya aku pakainya mangkok teman-teman, enggak piring jadi. Modelnya seperti ini jadi. Kelihatan nggak gelap ya. Bismillah.
habis ini makan apa lagi? Biasanya kalau bubur, makan bubur gini aja ya masih lapar. Bismillah. Oh iya, aku punya mangga, nanti enggak dulu saya. Teman-teman udah makan siang belum? Hari ini masak apa? Enggak masak, jarang masak. Oh iya, mau cerita teman-teman. Nah, Facebook ini kan kemarin kena dampak ya, dibatasi gitu, jadi harus sering video menampilkan wajah gitu ya teman-teman. Terus tadi aku lihat lagi, kayaknya hilang sepertinya ya, mudah-mudahan benar ya hilang. Bismillah. Namanya juga masih belajar ya, jadi gitu tuh. Kalau masalah Facebook apa-apa yang bisa menghasilkan uang tuh kita harus lihatnya di YouTube ya, tutorial dari YouTube. Soalnya belum pernah ngalamin, jadi nggak tahu ya cara-caranya gimana nya nggak tahu. Bismillah. Jadi doanya ya teman-teman, mudah-mudahan kita bisa sukses bersama begitu ya. Ketan hitam sama bubur merah. Oh, aku lupa santannya masih teman-teman. Santannya aku dapat dua tadi, aku taruh baru satu ya, sekarang satunya mau aku suntik lagi ya. Hampir lupa dikasih santan dua, soalnya memang aku biasanya santannya dua, kalau satu kurang. Bismillah. Mau dikasih dua langsung, tadi tepatnya nggak cukup, takut luber. Seharian baru makan bubur manis ini ya. Mau tadi males makan ya. Tadi diajak mamiku makan, mamiku udah makan, aku gak mau makan, tapi males aja ya. Malesnya belum lapar soalnya. Biasanya teman-teman tuh kalau makan nunggu lapar terus makan, atau nggak usah lapar dulu terus makan. Aku nunggu lapar, cuma kalau kebetulan ada yang seperti mamiku ngajak beli soto, ya udah biarpun belum lapar tetap makan gitu. Kalau dia ngajak, yuk makan sekarang gitu, baru aku makan. Tapi kalau nggak ada yang ngajak, kecuali kalau aku yang pengen sendiri makan, terus baru makan terus bersama. Tapi kalau belum lapar ya, belum makan dulu gitu teman-teman. Biasanya kalau makan kan nunggu lapar dulu ya. Kalau kebetulan belum lapar tapi udah disiapin makan, ada makanan semisal ditawarin ya, tawarin mamiku, ayo makan ini ada makanan, ya udah makan aja biarpun kita belum lapar ya gitu. Ya memang beda-beda ya, kita mau nunggu lapar dulu baru makan, atau setelah lapar baru makan, apa nunggu lapar dulu apa nggak usah nunggu lapar gitu. Kan orang beda-beda ya teman-teman.
habis beraktivitas makan terus nanti habis ini sholat. Udah dulu belum ya? Sepertinya masih jam 11:30-an, jam berapa ya aku lihat tapi dulu. Ini masih jam 11 belum dulu, jam 11 lebih 11 menit. Di sini duhurnya jam 12 kurang 14, kadang jam 12 kurang 10 menit, enggak mesti ya, jadi belum duhur ini. Kalau teman-teman mau sholat duha, masih bisa ya. Sebelum waktunya duhur, masih bisa sholat duha. Soalnya masih jam 11 lebih 14 kan. Habis teman-teman, alhamdulillah habis. Pengennya bubur sayur, malah belinya bubur manis, soalnya bubur sayurnya habis. Belinya siang-siang udah pada habis teman-teman. Umi aja tinggal sisa 2 macam. Biasanya komplit 5 macam bubur manis ya. Ada candil, ada bubur kacang hijau campur itu, ada ketan, macam-macam, cuma ini habis jadi tinggal 2 macam aja, makanya itu kurang apa, kurang puas, cuma 2 macam gak apa-apa, masih lapar, makan mangga ya, mau ambil mangga dulu. Sebentar ya teman-teman, aku mau ambil mangga dulu, masih lapar. Alhamdulillah udah klikin. Masih lapar tapi klikin. Nanti dulu ya sebentar. Makan lagi soalnya belum lapar. Belum lapar. Masih lapar. Cuma makan bubur gitu masih lapar ya lama. Bismillah. Kita buat sarang laba-laba aja ya satu. Soalnya bisa juga ya. Mangganya yang keras ya kalau besoknya kurang keras ya. Kurang landep maksudnya keras. Mangganya suci ini dalamnya kurang kelihatannya dalam luarnya nggak apa-apa ya tapi dalamnya seperti ini teman-teman lembek. Gimana ini ngirisnya nggak bisa ini kalau lembek gini. Pikirnya sarang laba-laba malah jadi sarang apa ini. Jadi seperti ini lah. Dan luarnya bagus. Dalamnya lembek. Tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa lagi, Allahumma bala nafim marocatana wakin ada tanda mudah-mudahan makanan yang kita makan hari ini dan seterusnya membawa keberkahan kenikmatan, amin. Ditaruh dulu, bismillah. Sampai lemah di mulut. Lemah soalnya mangganya enggak keras tapi lembek. Sama aja serat-seratnya ini. Makanya seperti ini. Buka satu lagi deh. Sama lembeknya enggak ya? Banyak itu serat airnya ya, airnya banyak ya.
sama aja teman-teman. Aduh, seperti ini sama saja lembek perlembekan, ini namanya perlembekan. Diiris pun nggak bisa ya. Tapi tetap aja manis ya. Enggak, ini makan satu aja cukup ya. Banyak seratnya. Itu serat-seratnya itu. Enggak ngoncok yang ini. Satu aja. Rencananya mau makan dua, ternyata udah cukup satu aja. Ternyata satu aja udah lumayan. Memang yang bikin kenyal. Harusnya ini susah nih. Sang seratnya banyak soalnya. Ini susah ya teman-teman. Oh, kayak gini teman-teman. Ini ditarik aja. Lala, susah sekali. Astagfirullah. Berantakan. Ini di iris pun ini loh. Gak susah, gak bisa ya. Kok bisa begini ya? Mending di brakot aja ya. Bismillah. Emang gak apa namanya? Mangga apa kemarin katanya? Ada yang bilang mangga madu, ada yang bilang susah lagi nih. Banyak airnya. Sampai netes-netes teman-teman. Seperti rambut. Ya Allah, yang udah dimakan sebelah sini. Yang belum sebelah sini. Banyak seratnya, banyak airnya. Sampai kelepotan loh. Nggak kelihatan ya. Apa ini seratnya banyak men. Udah ya, nggak bisa dimakan ini. Udah nempel banyak seratnya, udah satu aja. Nggak pengen dua, udah satu. Rencananya pengen makan dua, ternyata satu aja udah berantakan semuanya. Luber semua air-airnya itu. Kayak cuci mulut dulu. Duh, tangannya basah semua. Tutupnya ini kalau mangga aroma manis nggak kayak gini ya. Ini bukan mangga aroma manis sih. Ada yang bilang mangga madus atau mangga apa ini? Teman-teman ada yang tahu ini mangga apa? Warnanya ada biru-biru. Kekuningan ini. Biru apa hijau? Hijau kekuningan. Ini namanya mangga apa teman? Ada yang bilang mangga madu, ada yang bilang banyak seratnya ya.
nggak enaknya banyak seratnya. Jadi kalau aku kemarin makan mangga arum manis itu pengennya makan 2 kali 3 kali, kalau ini pengennya makan cuma sekali aja, soalnya udah masuk ke serat ini, masuk tenggorokan, rasanya gimana gitu, terus seratnya itu ke gigi-gigi gitu, masuk ke gigi-gigi, ini masih ada. Untungnya ini aku kan habis beraktivitas belum mandi, jadi ini mau mandi siang, biasanya setelah beraktivitas kan mandi, jadi nanti disikapi ya, jadi baru serat-seratnya keluar semua, serat-seratnya pada di gigi. Alhamdulillah sampai kena baju juga nih, kerudung kena semua tuh, baju juga kena nih. Gak bisa ditunjukin baju, basah semua tuh sama. Airnya banyak seratnya, jadi ya memang mangga ini tuh enak, enak sih enak, cuma gak enaknya itu banyak seratnya sama banyak airnya, sama bikin mukanya bikin apa itu bopeng-bopeng, apa itu namanya, kena air-air itu, serat-seratnya mangga itu basah semua sama kerudung basah semua, baju kena semua mangga. Udah dulu, terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah mengikuti, jangan lupa ikuti IG atau Facebook aku yang biasa sehari-hari, Uhti Masita Dewi, sama yang halaman Masita Dewi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Udah dulu ya teman-teman. Udah mau selesai nih, kok lihat ada yang lihat malah banyak ya. Udah dulu.